Halo bosku, kali ini kita ketemu untuk membahas plafon menggunakan Holo 4x4 kali tebal 0,5 semuanya ya. Oke. Ini proses leveling menggunakan selang yang manual seperti yang cara lama ya. Oke. Kemudian kita tarik menggunakan benang yang sudah ada tintanya atau disebut dengan sipat supaya lebih mudah daripada menggunakan tali. Kita ukur untuk menentukan jarak untuk top pemasangan papan gipsumnya. Kita menggunakan jarak 48 cm supaya lebih kuat. Padahal sebenarnya biasanya lebih banyak orang menggunakan jarak 60 cm. Pemotongan holo sesuai ukuran menggunakan gurinda karena ketebalan cukup tebal, jadi kalau menggunakan gunting sangat sulit. Oke bosku, pemasangan holo yang di dinding pun juga menggunakan holo 4x4 juga dan menggunakan paku 2 in supaya bisa tembus sampai ke dinding. Bisa juga menggunakan paku 2,5 in atau 3 in, juga lebih oke. Oke bosku. Oke bosku, pemasangan topnya menggunakan skrup 1 in aja. Gantungannya menggunakan holo 2x4 yang tebal 0,3 aja karena bebannya ke bawah, jadi pakai holo 0,3 udah kuat sekali. Oke bosku, pemasangan rangka hampir siap ya. Gantungan atau channel jaraknya menggunakan jarak sekitar 80-90 cm dan ini sudah siap digantung menggunakan ramset tembakannya. Jadi untuk penembakannya nanti tidak saya detailkan, tetapi di video yang lain saya kepingin membuat video yang cara menggunakan ramset yang benar yang tidak berbahaya. Oke bosku, terima kasih sudah menonton video ini. Ketemu lagi dengan saya di channel Tukang ST di Dunia Tukang. Terima kasih, semoga bermanfaat.